di mana jarakna atuh ari malaikat disebut wali Allah nya atuh kabeh gitu. Nan moal eueuh perjuangan saapaleun syariat saapaleun tarekat saapaleun hakikat malaikat. Da imamna iman matung, iman stempel teu langsung cap ku Allah jebren alus. Mau aya hade, mau aya goreng, malaikat mah kitu wae iman. Matak malaikat mah mau aya balesan sugan malaikat ieu surga, malaikat ieu neraka moal. Malaikat mah lain bakal diasupkeun ka surga, tapi malaikat anu ngurus ngatur di surga. Malaikat mah lain diasupkeun ka neraka, tapi anu ngurus jeung ngatur di neraka. Kaitan anu nyiksa teh malaikat, anu ngabarengan bubungahan teh kan malaikat. Rih lataka kena perjalanan anjin. Udah mandai perjuangan. Kena nafsu. Walakot atanjin mual ayah bahasa. Berhasil bayanaka wa bayanahu. Antara diri urang jeng Allah. Hatta tamhuha. Sehingga bisa ngahilangkan. Waslatuka. Karena penyampaiannya. Di urang mah ayah setar. Ayah perjalanan. Ayah finish. Setar syariat. Perjalanan torekat finish hakikat. Nah ini ker nafsu, ngebelajar nafsu. Sebab rintangan, halangan, godaan teh di dunia ya. Tak setiap jalma yang boga halangan, boga rintangan tetap memerlukan perjuangan. Tak perjuangan ieu anu ditilai ku Allah. Ari kitu mah teu gampang-gampang salat babari. Subuh babari, duhur babari, mana perjuangan anak? Wayan aya tiris, aya tulu, aya hoream, aya sibuk, tah di dieu pan perjuangan. Saya tentang hikmah, itu hikmah na nafsu dilahirkeun na ditinana di diri urang, jadi keur ngabedakeun antara malaikat jeung urang ayana akal keur ngabedakeun antara urang jeung sato. Mantap. Di posisi manusia di saat bisa memerangi nafsu, bisa mengendalikan nafsu, posisinya lebih mulia daripada malaikat. Tapi di saat itu bisa mengendalikan nafsu, posisinya lebih hina daripada sato. Sato mah bisa mengendalikan nafsu wajar dan bisa dikendalikan. Dawa otakan, wakalan, ayah otak tapi itu diberi akal. Insting itu hanya untuk minumin makanan, ayang tibra sare sak itu. Itu berpikir mana anak-anak ayang bisa nyin imo, ayang buka mobil, ayang buka tanah, itu juga kita berpikir gitu kan, toto. Tak wajar, semoga kaera. Ini jelma di saat otak diberi akal di pinuhan, tapi itu bisa mengendalikan nafsu, padahal lebih kita dan sate. Sebaliknya, lamun mah bisa mengendalikan nafsu, lebih mulia tibatan malaikat. Malaikat soleh, malaikat wajar. Jadi diberi nafsu, begitu datang perintah, langsung laksanakan. Mau ngerasa berat, mau ngerasa riun, udah wakar riun. Lapar tara pernah, tunuh tara pernah malaikatnya. Ada urang, diberi tunuh, diberi lapar, diberi sibuk, diberi riuk, masih bisa berjalan tak mata lebih daripada malaikat. Jalaka til alim ilmu tawasiti baina malakihi wa mulkatihi. Jalaka ngajadikan Allah kakak anjin fi alam ilmu tawasiti dina alam anu nengah-nengah. Baina mulkihi dina antarana alam mulki na Allah wa malakutihi jeung alam malaikat na Allah malakut na Allah liyu'allimaka supaya nganyahukeun Allah kanjeun jalalata qadrika kana kaagungan kira-kira nanjeun baina makhlukatihi dina antara pirang-pirang makhlukna Allah wa anna kasanya nanjin eta jauh harotun permata tantowi anu
ngaliputan alaika kanjen asdaku mukawanatihi naon pirang-pirang wadah, pirang-pirang makhluk Allah. Isu sudah tadi jalaka ngajadikeun Allah kanjen di alam ilmu tawasiti di alam tengah-tengah baina mulkihi wa malakutihi. Aya alam mulki mah alam nasut, aya malakut mah alam malaikat, alam nasut alam indrawi. Di alam malakut kan segala aya, alam indrawi mah sato aya, jelma aya, nafsu aya, akal aya. Wa malakut wa malakut ya malakut malam malakut naik di alam nasut ke alam malakut manusia untuk bisa tembus. Itu bisa tembus manusia. Hanya orang-orang malaikat kan hanya gaib-gaib mugayabat malaikat baru bisa tembus. Nah, ke orang, posisi orang. Ku Allah dijadikan kadang ke alam malakut, kadang sisi di alam mulki. Alam nasib saya. Sebab ker mengetahui tentang sir jeng rasa jeng cahaya nak orang deket kau. Mau apa pangi di alam dunia, mau apa pangi dalam mulki. Unut naik tanah alam malakut baru bakal ketempo. Kau diharap tak bakal dibahas tentang pengetahuan kurang dekat maka Allah hanya bisa diketahui di alam malakut, mual bisa diketahui di alam mulki. Hikmahnya seharus. Kayu orang dijadikan ke Allah antara alam mulki dan alam malakut, non. Lu'alimaka supaya Allah memberikan pengertian, Allah memberikan pengetahuan, Allah merenya ke orang jalalata kaderika karena agung posisi anjen. Oleh nah wagung posisi anjen kumah. Allah ngahun. Allah Rahman Rahim naka urang. Posisi kena naka urang supaya urang ayah di tingkatan-tingkatan lain daripada yang lain. Alam mulki mah khusus ke badagan. Ke kasaran. Alam malakut khusus ke gaib-gaib. Nah. Anu alam mulki mau bisa ke alam malakut kan itu. Alam malakut mau bisa menampakkan diri di alam mulki mau. Akan tetapi anjenku Allah dijadikan bahwa antara malakut dan alam mulki supaya Allah memberikan pengertian bahwa urang kadar kemampuan agungna antara pirang-pirang makhluk Allah di mana. Kanya kuan, mungkin bapna wan hari anjen teta jauharotun tantowi hijagaikan inten mutiara anu di kuhan anu minuhan. Alaika kanjen jadi anjen teta dibungkus ku inten mutiara, make pakaian ditarik tes ku inten. Asbaku mukawinatihi ditenem. Di tengah-tengah makhluk Allah kan beda, gitu, beda. Nah, posisi agungna anjeun, posisi kira-kira kedudukan na anjeun antara makhluk Allah, teh, kapangi, karena orang cuing-cing saat, kadang ka malaku, kadang ka mulki, timulki ka malaku, timulakut ka mulki. Kita mengetahui di perbatasan saya hikmah ya mau bisa kerasa ya hikmah ya lamun mancannya mencapai karena maripat mewayahnya kudu maripat ya lah bisa maripat kerasa ngalam panen gajeng nanti alam malakut ke alam mulki ngagajeng nanti alam mulki ke alam malakut kurang-kurang dan mengenal peti di alam malakut mah Allah barang Allah peti di alam malakut mah Allah waktu ah biasa moga waktu sateh di dia di alam mulut
tetap bebas tetap jam sabar aja sabar aja kaya aku maha salam malam malasir. Apakah diri orang bisa mengalami saja tajmat? Tidak hanya lembutan-lembutan dah di alam malakut mahmu goya baskan deh. Rami di alam malakut mahal kapangi. Ditempuh di alam multi mah. Nah, masih.